Ini rangka-rangka dari bambu untuk bangunan masjid, tingginya 5 meter, lebar 20, panjang 20, jadi kurang lebih 400 meter persegi. Saat ini akan dimulai pemasangan atap. Mari kita lihat pelan. Ini semuanya konstruksi bambu, tidak ada kayu ataupun besi. Ini tiangnya terdiri dari 5 batang bambu, bambu betung, bambu gombong. Semuanya dikuatkan dengan di baut dan di bawah semuanya di baut, kemudian bilas sehingga tidak akan terbawa oleh angin. Nih kita lihat sana, itu tulang-tulangnya nanti ini akan kosong, tidak ada tiang. Ini bentangnya 15 meter, dibantu oleh pasangan bambu sebanyak 4 lapis. Itu mungkin saya lihat nanti kayu-kayu ini, kayu-kayu penopang ini akan dicabut sehingga akan kelihatan luas. Nah, saat ini kita akan lihat pemasangan asbes, ya, pemasangan atap. Ini, lihat di atas. Ini untuk sudut-sudutnya dulu, kemudian nanti akan sebagian dulu, kemudian menyusul sebelah kirinya, dan mudah-mudahan dalam minggu ini semuanya sudah bisa tertutup. Angkat asbes semuanya secara manual, dilakukan dengan tenaga kerja saja semuanya. Inilah asbes pertama yang akan dinaikkan menjadi atap di sudut. Ini asbes yang menggaran dipasang.